harapannya ya tim audit ini bisa memberikan value-nya juga yang terbaik untuk para bisnis unit di Roda Aman gitu sih. Di sini dan di sini maupun di dalam ruang, dalam lingkungan kantor maupun di lingkungan umumnya pribadi orang-orang di sini sih. Jadi meningkatkan, nggak cuma buat meningkatkan buat perusahaan, juga untuk buat meningkatkan secara pribadi value-nya dirinya dia. Jadi uji seru banget. Dari awal kita udah race dari villa sampai dengan Bandung, keliling ke beberapa pos, kalau nggak salah sekitar ada 5 checkpoint atau 6 ya gitu ya. Sangat-sangat seru, dan tim kita memang berambisi untuk menang hari ini. Dan selama tadinya kita paling terakhir berangkat dari villa, tapi kita bisa selalu jadi yang pertama di setiap checkpointnya. Itu berkat daripada kerjasama kita di pada saat mengarahkan kepada klub-klubnya. Ada hal-hal yang menurut kita, aduh harusnya begini nih dari sisi kita maupun dari game sendiri, sistemnya, IO-nya, kita jadikan, harusnya game nilainya gini ya, harusnya kok gak fair ya gitu. Jadi rangkuman lah, rangkuman nih. Ini rangkuman semua Pak ya. Jadi memang dari awal itu tim kita kan diundi ya. Jadi ya, berhubungan dengan ketidaksempurnaan Mas Heru udah sampaikan lah ya. Tapi yang penting lagi adalah sebenarnya tuh optimisme. Saya merasa tim saya tuh optimis banget.